Halo, hari ini panas banget di California. Ya, jadi aku pikir pengen bikin es batu yang biasanya aku bikin, tapi kali ini aku mau share gimana caranya dapetin yang bernutrisi 70 tomat, tapi nggak perlu diperes selalu nutrisi vitamin C seperti yang di orange, jeruk 60 vitamin C-nya ya. Lalu jagung dan wortel, carrots, tapi nggak perlu di jus. Aku dapetin semua vitaminnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet apa yang saya pakai. Aku sebutin ya. Ini jus yang dengan buah yang namanya grape juice, pernah lihat gak? Nah, ini vitaminnya banyak banget. Lalu di dalam ini, jus ini manis tapi tanpa gula. Kita nggak mau yang gula ya. Terus ada 3 tambahan superfruit yang lain yang banyak banget kandungannya, yang seperti aku bilang tadi ya. Ada ini grapefruit, chili fruit, Siberian pineapple, dan lychee. Jadi kalau digabungin semua, vitaminnya banyak banget ya. Hari ini panas, aku juga barusan kelar olahraga, exercise sedikit, jadi pengennya minum yang dingin-dingin, makanya aku share gampang, jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi cuma tuangin ini aja, aku tuangin aja semua. Jadi nanti waktu mau diminum itu tambahin air aja dikit, rasanya yummy-yummy, bener yum banget. Dan secara ekonomisnya murah banget, bayangin mau beli tomat 70 itu berapa duit, mau beli jeruk 60 itu berapa duit, 60 butir, beli jagung 40 jagung, lalu wortel, aduh ini benefitnya banyak banget. Jadi bikin sehat, anti kanker, karena kita tahu ya, carrot dengan tomato itu mengandung beta karotin dan likopen ya, anti kanker. Jadi immune system. Aduh banyak lagi kalau udah begitu banyak vitaminnya, semuanya kita dapetin untuk mata juga, untuk jantung, untuk sendi. Pokoknya aduh ekonomis, cepet, hemat waktu, hemat semuanya. Makanya aku share hari ini. Oke, kalau mau hubungi saya ya.